Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Yudi Potret Kehidupan. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Suti, yaitu ibunya Uyung atau ibu yang mengurus Uyung ini. Nah, saya akan bertanya-tanya sama Ibu Suti, awal bisa ketemu Uyung ini bagaimana, terus ya dalam menangani Uyung ini, merawat Uyung ini bagaimana ya? Oke, Bu, assalamualaikum. Nah, Ibu, namanya Ibu siapa, Bu? Sri Lestari. Ibu Sri Lestari. Nah, Ibu Suti itu nama suami ya? Suti itu ya? Iya. Nah, Ibu mau tanya sedikit nih, Ibu, tentang Uyung. Uyung ini anak kandung Ibu atau bukan ya, Dok? Bukan. Oh, bukan ya. Jadi awalnya gimana, Bu, ceritanya, Bu? Itu saya kan ketemu bapak saya, ketemu bapaknya si Uyung. Mm-hmm. Suami ibu? Iya. Ya. Dia mengatakan kalau apa, ingin, pokoknya dia bingung sama anaknya itu, jadi yang urus. Mm-hmm. Gitu, nanti kalau mau nikah sama saya, ngurus anak saya. Mm-hmm. Gitu. Itu juga keadaannya juga lagi benar-benar terpuruk di proyek itu. Mm-hmm. Dia lagi, akhirnya yaudah. Kita lihat dulu kan, saya diajak pulang kampung kan. Terus hari pasal satu hari di kampung saya, terus ada datang ibu-ibu, dua ibu-ibu nganterin bayi. Uyu, bayinya Uyung. Ya, bayi itu di dekat saya, pas saya lagi tidur di dekat saya gini. Terus saya lihat, ini siapa? Ya itu anak saya. Kondisinya udah seperti itu berarti ya? Iya. Berarti memang dari lahir ya, Bu? Uyung. Iya, kemungkinan gitu. Karena yang saya lihat udah seperti itu lah, badannya kurus, terus ya udah, terus kata mbaknya gimana kamu mau urusnya? Ya udah, Bu, mau gimana lagi? Biarlah saya urus itu. Akhirnya terus saya mandiin tuh, wah, dalam badan apa kotor banget itu, badannya kotor, jadi terus saya bilasin tuh sampai 4 kali. Itu di umur berapa, Bu? Katanya 2 bulan. Oh, 2 bulan. Allah. Dan sama, waktu sama itu ibu belum nikah ya, belum resmi nikah ya sama bapaknya. Udah. Oh, udah nikah. Kalau belum nikah saya nggak berani pulang kampung. Oh iya iya. Ya. Terus dibawalah Uyung ke Jakarta. Saya ngurus dulu di kampung dulu beberapa waktu lah untuk mulihin dia biar segeran dulu lah. Terus setelah itu dibawa ke Jakarta, tinggal di sini bersama ibu gitu. Iya. Di Kebayoran waktu itu. Oh, dulu pertama kali di Kebayoran. Iya, Kebayoran. Pindah ke sini tahun berapa, Bu, ke Bekasi ini? 2004. Iya. Nah, Uyung ini, Bu, sempat mengenyam pendidikan nggak, sekolah atau SLB gitu? Nggak sama sekali ya? Paling kita kasih buku-buku aja biar ini apa? Biar lihat gambar, lihat lagi ini gitu. Oh, ya biar mengenal lah ya, mengenal gambar dia. Gitu. Tapi yang ngerti dia kalau ada kakaknya, adiknya, kalau ada adiknya lagi belajar itu dia ikutin. Respon lah gitu, kalau ada apa respon satu dua gitu dia ngikutin. Untuk kesehariannya Uyung gimana, Bu? Suka ngamuk atau marah-marah atau hal-hal lain yang bikin kesulitan di ibu? Ya kalau pas lagi ngamuk aja sih. Lagi ngamuk. Iya. Tapi kayak ngamuknya gimana tuh, banting-banting piring atau gimana? Ya, apa aja ditendangin. Tadinya gitu. Mah itu juga bukan triplek kayak gitu tadinya. Tempat tidur ini ya? Iya. Oh iya. Jadi merosok keluar gitu. Oh, dijebol sama dia? Iya, ditendang. Iya. Kan GRC full dari atas ke bawah tuh GRC semua. Terus ada teman bapaknya kesini. Udah, Bu, nanti kita betulin, Bu, biarin ibu sabar aja, Bu, gak usah ngeluarin uang speser pun. Tenang aja semuanya, nanti ditanggung sama saya gitu. Dari teman bapaknya? Iya, bekas anak buahnya gitu. Tapi kak, bapaknya masih hidup tadinya, masih ada? Masih, oh, iya. Cuman udah sakit. Oh, udah sakit-sakitan. Ya, udah gak tahu itu rumah digimanain, udah tahu siapa yang datang ke sini, udah gak tahu. Udah gak sadar lah ibaratnya. Ya, nah, sadar. Bapak meninggal di usia berapa, Bu? 60 lah, udah lama meninggalnya? Belum lama. Oh, baru kemarin? Iya. Oh. Meninggalnya 28 Oktober. Nah, kabarnya Uyung ini sempat hilang nih, Bu. Iya. Berapa lama itu hilangnya, Bu? Selama 4 bulan. 4 bulan, udah dicari sama ibu tadinya? Udah enggak, kurang-kurang dah orang sampai minta. Yang katanya, di sana bisa nerawang. Bisa datangin ke kata saya. Mau sampai ke paranormal ya? Iya, itu udah ibu WRT yang ngajakin, kita undukin tempatnya di sana, ya, di dasar sana.
Terus ini Bu, posisi ujung tuh lagi begini, dia ketakutan, nangis lagi lah saya melihat kondisinya. Masa ya Allah, biasanya di rumah mah dia kita jaga banget, kenapa dia sampai hilang. Saya mikirin ntar dia mandinya bagaimana, kalau BAB bagaimana. Terus waktunya dia bangun tidur itu kan mandi, terus Bu nasi goyang gitu kan. Biasanya kalau habis bangun tidur selalu begitu, minta nasi goreng. Iya. Nah, untuk mandinya sendiri, dia bisa mandi sendiri atau dimandiin Ibu? Enggak, selalu saya mandiin. Oh, selalu dimandiin. Kalau disuruh mandi, ya enggak mandi-mandi. Nanti keburu saya berangkat kerja, dia enggak mandi-mandi. Oh. Jadi sebelum saya berangkat kerja itu, Pak Haji ngurusin dia dulu. Rebus air hangat buat mandiin dia. Terus ngasih makan, ngasih vitamin, ya minum vitamin ya. Itu udah, dia enggak. Oh, masih minum vitamin ya? Iya, bukan lagi habis kemarin. Biasanya diminum vitamin apa, Bu? Bekonset. Oh iya biar kondisinya fit terus ya. Iya, makanya kan karena kakak jangan mau jemput, ya udah saya jaga jangan sampai dia sakit lah gitu. Oh iya, untuk pekerjaan Ibu sendiri sehari-hari apa, Bu? Ya itulah, jadi asisten rumah tangga di rumah orang itu. Cuman ya nggak nyampe sore sih, sampai jam 12 aja sudah. Sementing kerjaan selesai kita pulang ya. Di satu rumah atau dua rumah? Satu kalau rumah. Yang lain cuman gosok doang. Oh, gosok cuci juga gitu. Enggak, gosok aja. Gosok doang ya. Itu kalau ada orang yang nyuruh itu, Bu ya. Itu emang apa? Gue udah rutin gitu, emang dua seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Oh. Terus satu ini terus rumah besok yang satu lagi dua kali seminggu, yang satu lagi gitu. Oh iya, Bu. Untuk Ibu sendiri nih, anaknya ada berapa nih dari bapaknya Uyung yang sama Ibu? Tiga. Kalau dari yang dibawa sama bapaknya Uyung ada berapa, Bu? Bawa tiga, berarti 6 semua ya, Bu? Iya. Dan cuman sekarang yang Ibu tanggung untuk saat ini berapa? Yang ada di rumah ini, yang bareng sama Ibu? Tadinya dua. Terus sekarang yang satu baru mulai kerja, nginap di tempat kerjanya di Lebak Bulus. Oh, udah keluarga? Enggak, masih belum. Baru lulus kemarin. Adanya Dutri. Kalau ini udah nikah? Udah, ini anak kedua. Yang anak pertamanya di Pangandaran. Nah, Bu, harapannya buat Uyung apa nih, Bu? Dari para penonton. Harapannya Ibu sama dari penonton, dari masyarakat sekitar, mungkin jika ada masyarakat yang nonton di sini. Saya berkata-kata nggak apa-apa Ibu, curahin aja Ibu apa keluh kesah Ibu yang selama ini Ibu alamin, kesedihan-kesedihan Ibu waktu merawat Uyung. Karena saya merawat dia nggak saja jadikan beban, jadi mengalir begitu aja, cari ikhlas di lillahi ta'ala, jadi nggak pernah mau kurang mau lebih, ya semuanya udah berjalan begitu aja lah, enggak. Malah sampai saat ini jangan sampai kita menyesalkan orang lain. Iya, gitu. Pernah enggak Ibu malam-malam nangis gitu dengan keadaan ekonomi? Enggak, enggak pernah saya. Karena emang apa ya? Apa gimana saya susah ngomongnya. Nggak pernah. Ya karena saya udah terlalu banyak menderita, udah sering nangis waktu dulunya, waktu masih kecilnya anak-anak ini. Karena begitu banyak, kan rumah tangga udah 32 tahun ya. Jadi begitu banyak masalah, peristiwa, dan kejadian segala macam itu udah banyak. Jadi udah kebanyakan nangis, udah kehabisan air mata. Gitu. Kering lah air matanya. Udah nggak bisa nangis lagi. Berarti saat ini pada di posisi ikhlas ya, Bu? Ya, memang. Ikhlas, pada masih ada Allah yang... Iya, betul. Nah, kalau ngamuk, Uyung pernah nggak, Bu, mukul Ibu atau... Nggak pernah ya? Nggak pernah mukul. Cuman barang-barang. Pintu, apa ini, habis semua ini, diganti semua. Tembok kan dijepul semua. Tapi tembok ini, tendang dor, langsung beruduk. Pakai, ini kan batako sini. Di situ juga tadinya batako, harus diganti pakai GRC. Diganti lagi pakai hebel, jebol lagi. Nah, terakhir udah mentok, udah seadanya aja. Tapi memang nih, Uyung kan tidurnya di kecil segini ya, Bu? Enggak, di situ sebenarnya. Dia sebenarnya di sini kan ada kasur. Karena dia pergi, ya udah kasurnya saya gulung. Oh, iya.
Nah, cuman dia senang tidur yang di ya, ini. Paling senang di situ. Paling senang. Ya. Tapi bukan ini tempat tidurnya gitu kan. Ya. Jadi tempat tidurnya ruangan inilah ya kan, ya, di ruang tamu ini. Kata dia ini rumah Uyung katanya. Oh, kata dia ini rumah Uyung. Uyung punya Uyung, WC Uyung. Oh, gitu. Biasanya kayak begitu, katanya beli WC, katanya suruh beli WC. Ah. Gampang nanti di WC, nanti dibenerin dulu kalau udah ini udah ada uang katanya. Beli WC rusak tadi. Udah nanti gampang lagi. Ini apa-apa ya, ngomong sih bisa nyebutin apa yang dia mau gitu. Tapi sering minta gak Bu, kalau jajan-jajan gitu? Iya, sering jajan-jajan sate, ya? Gitu. Bu, sate. Ngomongnya sedap Bu, sate. Yaudah ntar panggil abangnya, belum lewat ya pas gitu. Kan kalau lewat setengah lima. Nah kalau gak diturutin Bu jajan, ngamuk gak? Ngamuk. Ngamuk, kalau gak dibeliin? Iya, ngamuk. Ya kan, apanya tendangin gitu. Pernah baju yang udah saya gosok tuh, udah saya siapin, tinggal diantar. Ditendang. Ulang lagi. Lupa semua. Ini udah sebelah itu melihat. Ya Allah, ini kok sampai gitu Bu ini. Kalau ngamuk, kalau ngamuk, ini emang gitu kalau ngamuk. Halo Mbak, Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa Mbak? Fitri. Mbak Fitri, adiknya Uyung ya? Oh, adiknya Uyung. Nah ini Mbak Fitri ini adiknya Uyung nih. Saya mau tanya nih sama Mbak Fitri nih, ya kan? Untuk keseharian Mas Uyung itu Mbak, di Mbak Fitri tuh bagaimana ya? Yang Mbak Fitri tahu, adiknya kan karena adiknya dari kecil gitu. Ya seperti biasa sih, paling ya dia kayak anak kecil sih. Tinggal lakunya ya? Iya. Terus kalau ngamuk-ngamuk sering ngamuk Fitri enggak? Sering kalau kita enggak ajak ngobrol ya. Oh, kalau enggak diajak ngobrol malah ngamuk. Iya. Jadi harus diajak ngobrol iya, tiap hari. Kayak nih kita kan ngobrol. Lupa tuh sama dia. Dia ngamuk gitu, nendang-nendang, teriak-teriak. Oh, jadi kayak dicuekin dia ya. Oh iya. Cemberut dia. Ada cemburunya dia betul. Sudah ada ini jadi dia tambah gimana ya, iri ya. Tapi sama dedenya enggak apa-apa kan? Aman ya. Paling dia prototing gitu, ngomong kayak gitu. Oh gitu. Ngeledek. Kirain sama dedenya juga gitu. Tapi sebenarnya Ujung ini baik ya. Baik sih. Sering main-main keluar sama teman-teman nggak di sini? Dulu waktu zaman Ujung mungkin masih usia-usia kecil ya. Ini gimana? Sering main sama sebayanya. Iya. Nah. Paling sama anak kecil sih. Untuk saat ini apalagi waktu dulu? Waktu dulu, sekarang udah enggak ya? Malah kadang diledekin orang dulu, jadi dianya kamu pulang gitu. Nah, Bu, ini ada hal yang menarik nih yang Ibu barusan ceritakan. Iya. Uyung ini pernah ngasih duit ibu 50.000 ya? Dan itu ceritanya gimana Bu? Ya, tau-tau di baju saya kan saya gak naruh uang di baju ya sama saya. Terus ini, saya tanya anak-anak saya, ini uang siapa ya? Gak tahu gitu. Emang bukan uang mama? Bukan, kata saya gitu. Terus saya nanya, tuh Uyung. Uyung, ini uang siapa? Uyung, buat bias gitu. Wow. Langsung itu di bawah baju saya, di lipatan baju gitu. Biasanya kan suka ngeliat naruh uang di baju gitu kan. Makanya dia taruh di situ, kata buat beli beras gitu. Dalam kondisinya Uyung seperti ini aja masih bisa iya. Tahu sama ibu ya? Iya. Buat ngebantu ya? Iya. Itu dia orangnya. Apa, mau minum? Ya udah minum. Minum. Minum.